Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Apa khabar semua? Harap semua masih lagi kekal cergas dan boleh lagi fokus. Sebab satu lagi episod kita dalam Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia, kita akan fokus dengan lebih macam-macam aktiviti lagi dengan menggunakan medicine ball. Sebab sebelum ni episod lepas, Mari dah pesan ke adik-adik kan untuk praktiskan apa yang coach dah ajar. Sebab untuk episod yang ketiga bersama Coach Tay ni, kita masih lagi akan fokus menggunakan medicine ball ni. Tetapi untuk episod ini, kita akan fokus kepada bahagian otot yang lain pula. Jadi, sediakan medicine ball adik-adik. Jom kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini. Kembali lagi kita untuk episod ketiga bersama Coach Tay kan. Jadi kan, untuk adik-adik yang tak tahu tu, sebenarnya kan Coach Tay ni merupakan pemegang ijazah Bachelor Pendidikan Jasmani di UPM, Universiti Putra Malaysia. Betul kan Coach? Betul. Jadi kan Coach, mula tertanya-tanya lah macam mana Coach membagi masa nak jadi atlet, nak jadi student, macam mana tu? Alright. Pengurusan masa merupakan faktor utama lah dalam satu pada masa yang sama sebagai seorang atlet dan kejayaannya sebagai seorang atlet dan perlu belajar di universiti. Bukan senanglah. So memang tidak nafikan pengurusan masa ini amat penting. Kalau tak ada pengurusan masa yang teratur, jadi tak tercapailah objektifnya nak berlatih, bila nak berlatih, bila nak belajar, bila nak buat assignment lah. Jadi dalam masa 24 jam tu kan, macam mana coach bagikan masa? Macam berapa lama coach train satu hari tu? Okey, kalau ikutkan antara imbas kembali kan, kehidupan di universiti ni agak busy schedule lah. Pagi kena pergi kelas. So ada yang mulanya pukul 9. Dan kalau kelas mula pukul 9, latihan kena mula pukul 7 lah. Oh, kena bagi masa betul-betul lah. Yes. Ni kan. So pada masa yang sama, petang pula pun ada. Dua sesi satu hari kena berlatih. Jadi pengurusan masa itu agak penting. Dengar tu adik-adik. Belajar penting, senaman pun penting. Kita kena balancekan waktu kita dengan baik sekali. Jadi coach, topik kita masih lagi kecergasan fizikal menggunakan medicine ball. Jadi apa kita nak belajar hari ini? Alright, hari ini kita masih bersama menggunakan apa peralatan medicine ball untuk aktiviti sukan kita lah. Jadi hari ini kita nak buat melibatkan satu lagi bahagian otot, iaitu kita gunakan otot di bahagian atas yang melibatkan otot di bahu. Okay. Jadi berbezanya adalah hari ini kita akan buat aktiviti yang melibatkan aktiviti di bahu kan. Jadi adik semua, jom kita mulakan aktiviti kita dengan yang pertama, iaitu sesi warm up. Aktiviti warm up yang pertama ya. Kita akan buat arm swing. So coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya ya. Adik-adik, tolong beri perhatian. Kita tengok. Okey, berdiri tegak, kaki buka seluas bahu. Lepas tu, tangan cuba hanyut ke depan dan sebelah pula hanyut ke belakang. Lepas tu, swing. Kita akan buat cara berterusan seperti yang ini. Okey, untuk senaman untuk membuat warm up untuk otot bahu. Boleh? Okey. Kita biasa semak. Alright, atlet bersedia, posisi berdiri tegak seluas bahu dan tangan ready and swing 8 kali ya. Ready and go. 1. Okey, swing. Jangan terlalu cepat. Okey, ikut tempo masing-masing. Good. Di tegak. Lock your calls. Alright. Okey, adik-adik. Kita tujuk sekali lagi. Boleh? Okey, sekali lagi ya. Okey, berdiri tegak, buka seluas bahu, tangan berada di sisi, posisi mula. Okey, bersedia and go. 1. Swing. Right, baik. Good. Alright, ini merupakan aktiviti warm up yang pertama.
warm up yang kedua. Okay, hand ripped warm up rotation. Okay, so posisi masih berdiri berdiri tegak dan tangan lurus ke depan dan pergelangan tangan kita akan berpusing pergelangan tangan sahaja. Kalau dua-dualah. Okay, kemudian kita boleh pusing kembali ikut arah. Okay, yang ini very simple, alright? So dah boleh buat kan? Okay, kita ulang sekali lagi ya. Okay, posisi berdiri tegak. Okay, kaki buka seluas bahu, tangan diluruskan dan kita pusing pergelangan tangan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita bertukar arah pula. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Inilah aktiviti warm up yang satu dan dua. Aspek keselamatan yang nak saya berkongsi dengan adik-adik untuk episod ini adalah adik-adik perlu melakukan aktiviti mengikut kemampuan diri, jangan terlalu push sendiri ataupun overtrain. So sekiranya berlaku keadaan begini, akan mengundang kecederaan sukan. Aktiviti kecergasan yang pertama adalah hand plank ball touch. Dan coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okay? Medicine ball berada di tengah-tengah dan di bawah torso atau di bawah dada. So, kedua-dua tangan berdiri, luruskan siku, luruskan tangan dan dalam keadaan plank. Right? Pastikan belakang tidak lentik dan tidak bulatkan belakang. Ya. Right? Posisi mesti tegak, lurus. Kemudian lakukan, ini posisi mula. Ya. Kita touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Aktiviti perlu dilakukan dengan tegak. Badannya kena tegak dan tidak boleh dilakukan dengan tangan berbengkok. Alright. Saya akan tunjuk sekali lagi. Bola berada di tengah. Di bawah torso atau di bawah dada. Kedua-dua tangan diluruskan. Dan kaki belakang tahan seluas bahu. Dan posisi mula. Touch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stay. Alright. Athlete, nampak? Jelas? Alright, faham? Kita boleh. Bersedia? Okay. Boleh berada di tengah-tengah. Dibuat dada. Alright. Tangan berada di sebelah sisi dia. Okay. Dan luruskan badan macam posisi kaki seluas bahu. Alright. That's good. Ini posisi. Cuba touch dua kali. 1, 2. Good. Rehat dulu. Rehat dulu. Alright. Adik, cuba jangan sengitkan badan apabila lakukan aksi tu ya. Alright. Sedia dulu. Okay. Kita akan ulang. Ya. Kita akan ulang 8 kali. Ya. Kita buat. Okay. Posisi ready and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, rehat dulu. Baik. Okey. Adik-adik, lakuan ini agak sukar sedikit sebab dia melibatkan otot di perut dan di bahagian tangan. Jadi ikut kemampuan, sekiranya tak capai 8 kali pun tak apa. Kita boleh mula dengan 4 kali ataupun 2 kali pun boleh. Alright. Kita pun penat. Alright. Memang ini memang senaman kan? Senaman. Ini efek dia. Alright. Kita boleh ulang sekali lagi. Kita buat set yang kedua. Alright. Posisi mula. Ready, go. Up. 1. Okay. Jangan pun. Very good. Start. Alright. Baik. Rehat. Okay, good. Alright. Ini adalah
aktiviti kecergasan yang pertama, hand prank ball touch. Aktiviti kecergasan yang kedua ialah hand plank ball pass. Dan coach akan tunjukkan cara bagaimana untuk melakukannya. Okey. Medicine ball kita berada di letak di sebelah kanan coach, tangan coach. Alright. Dan kedua tangan diluruskan dan kaki buka seluas bahu. Dan pastikan badan tegak. Ini aksi mula. Dan kita akan golekkan bola tu ke sebelah tangan. Kembali. Alright, adik-adik, apabila melakukan aksi ini, adik kena melakukan dengan posisi tegak dan tak boleh bengkok, tak boleh sengit-sengitkan badannya. Okey. Coach akan tunjukkan sekali lagi. Bola berada di sebelah tangan sebelah kanan coach. Lepas itu, kita akan buat aksi plank. Luruskan dua-dua tangan dan kaki seluas bahu. Luruskan, tegakkan badan and push the ball. Alright. Atlet, nampak? Boleh? Okey, kita bersedia. Alright, tangan berada di sebelah. Kanan kiri pun boleh. Okey. Posisi plank. Okey, kita cuba dulu ya. Posisi plank ya. Okey, kita tolak dua kali ya. Ball push. Okey. Husna bagus. Fatin, okey, rehat dulu Fatin. Okey, Fatin tadi ada sengit-sengit badan sikit kan? That's why kita core ataupun otot kita di perut tu kena lock. Alright, baru ada efek dia. Alright, rehat dulu. Tarik nafas. Okey. Kita buat ulangan sebanyak 8 kali ya. Boleh? Okey. Position. Posisi mula. Up and go. Push. 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 Yes. Jangan terlalu cepat. Okey. Alright, rehat. Okey, baik. Betul. Okey, agak sukar sedikit kan sebab dia melibatkan otot di abdominal muscle and also your upper body muscle, shoulder muscle. Alright. Jadi kita kena ulang lagi sekali lagi supaya adik-adik nampak lebih jelas. Okey, boleh? Boleh. Okey, good. Ready. Again, kita buat sekali lagi ya. Pastikan ya. Tangan lurus. Okey, go. Okay, badan stay, good, stay, stay, good. Okay, rehat, baik. Okay, ini merupakan aktiviti kecergasan yang kedua, hand plank ball pass. Aktiviti kecergasan yang ketiga, ball push-up. Coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, adik-adik. Okey, melutut di atas mat exercise mat ni. Lepas tu, bola medicine ball berada di lebih kurang tak jauh sangat daripada badan. Okay. Kedua-dua tangan diluruskan di atas bola, mat ball. Kemudian, kita akan bengkokkan siku. Aksi push up ya. Ini aksi mula. Aksi push up. One. Ada. Saya akan ulang sekali. Tangan diluruskan. Lepas tu, aksi push up. Dan lurus. Kembali ke posisi mula. Alright. Adik-adik, ingat jangan lakukan dengan yang ini lentik badan. So, ini cara yang sebetul betul. So, coach akan ulang sekali lagi. Medicine ball. Mat ball berada di depan. Kedua-dua tangan diluruskan atas bola.
Dan kita lakukan push-up. Okey. Okey. Adik-adik, kita cuba sekali lagi. Cuba sekali dulu. Sebelum kita buat ulangan 8 kali. Alright. Posisi. Lutut belakang. Lutut belakang sedikit. Dan tangan diluruskan. Lepas itu buat assist. Buat sekali. Okey. One push-up. Go. Okey. Okey, adik nampak ada sedikit dah lentik badannya. Okey, rehat dulu. So tadi adik ada lentik. Okey. Jadi jangan bola jangan terlalu jauh. Agak sukar sedikit ya kalau bola tu terlalu jauh. Okey, kita bawa ke depan sedikit. Okey, kita cuba sekali lagi sebab kena lakukan dengan betul ya. Alright, cuba sekali lagi. Okey, just one time. And lock your core and push. Alright. Okay, good. Kita boleh ulang 8 kali. Kita cuba yang terbaik ya. Okay, ready? Go. Alright, fighting good. Ikut tempo masing-masing ya. Tetap masing-masing. Very good. Alright. Lock your core. Very good. Alright. And 7, good. Very good. Lock your core and push. Good, right. Okay, relax, tarik nafas. Alright, ini merupakan aktiviti kerja kasar yang ketiga. 4 push-up. Alright, aktiviti kerja kasar yang terakhir untuk hari ini adalah Hand on the ball plank with dynamic challenge. Coach akan tunjukkan cara bagaimana untuk melakukannya ya, atlet. Okey. Bola berada di betul-betul di bawah torso dan kedua-dua tangan diluruskan di atas bola dan posisi plank. Lepas itu, kita akan aksi buka tutup. That is called dynamic challenge. Okey. Alright. Coach akan ulang sekali lagi. Alright. Kedua-dua tangan lurus di atas medicine ball. Dan posisi plank. Dan kaki buka seluas bahu. Ini posisi mula ya. Lepas itu aksi dia. Buka, tutup. Like this. Okay. Okay, atlet. Dari... Boleh kita cuba sekali atau dua sebelum kita buat ulangan 8 kali boleh. Okey, cuba. Alright. Kita kedua-dua tangan lurus di atas medicine ball and cuba dua kali. Buka. Okey, rehat. Alright, good. Good, very good. Jadi, kena beri perhatian keselamatan adalah faktor utamalah. Jangan terlicin tangan daripada terlepas bola ya. Alright. Fokus. Okey, sekali lagi ya. Kita akan buat yang betul-betul 8 kali ya. Ready, posisi plank on the ball. Ready and go. Good. Kieran, good. Ikut tempo masing-masing. Alright, very good. Tak susah sangat kan? Okey, kena tarik nafas, relax. Okey, good. Alright, ini merupakan aktiviti kecekasan yang terakhir, Hand on the ball plank with dynamic challenge. Mari pasti adik memang sangat seronok sebab dah belajar macam-macam teknik daripada Coach Tay kan? Jadi untuk trivia hari ini, mari nak ceritakan beberapa fakta menarik mengenai Coach Tay. Coach Tay telah mulakan kerjayanya sebagai seorang jurulatih pada tahun 2004 di Sekolah Sukan Bukit Jalil mengajar dalam bidang sukan olahraga. Dan pada tahun 2007, pada sekolah yang sama, Coach Tay telah dilantik sebagai penolong kanan sukan. Wah, menarik kan? Tapi yang pentingnya di sini, Coach Tay telah diberi anugerah sukan sebanyak dua kali tau. Okey, yang pertama, pada tahun 2001, Coach Tay telah diberi gelaran Olahragawan 2001 oleh Universiti Putra Malaysia.
Yang kedua, pada tahun 2005, Coach Teh telah dikurniakan pingat peketi terpilih oleh Dewan Negara Perak. Jadi, hari ini kita memang sangat bertuah sebab dapat bersama dengan Coach Teh untuk 5 episod. Aktiviti cooling down yang pertama adalah shoulder stretch. Dan Coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, hulurkan berdiri tegak, hulurkan kedua-dua tangan ke belakang dan luruskan tangan ke atas seperti ini. Adik-adik akan rasa regangan berada di tangan shoulder, tangan bahu dan dada. Okey, kita akan tahan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, relax. Okey, saya tunjuk sekali lagi ya. Okey, berdiri tegak. Hulurkan tangan kedua-dua tangan atau kedua-dua lengan ke belakang. Luruskan lengan ke atas. So, adik-adik akan nampak tak? Renggangan akan rasa di otot dada dan bahu. Okey. Okey, baik. Atlet. Okey, kita akan lakukan renggangan yang pertama ya. Okey, posisi tegak. Kedua-dua tangan hulur ke belakang dan luruskan tangan ke belakang. Dan push up. Tolak ke atas. Ada tak rasa? Okey, tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik, rehat. Okey, rehat dulu. Okey, kita buat sekali lagi. Sebab tadi kita melakukan aktiviti tadi dan banyak menggunakan otot di bahu kan. Alright. Sekali lagi, berdiri tegak. Keluarkan kedua-dua lengan ke belakang dan luruskan ke atas. And hold. 1 2 4 5 6 7 8. Alright. Baik. Aktiviti cooling down yang kedua ialah tricep stretch. Okey, coach akan tunjuk bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, yang pertama, posisi badan berdiri tegak dan bengkokkan siku dan tolak ke dalam and hold. So adik-adik akan rasa regangan berada di otot tricep. And hold for 5 3 2, 1. Okey. Okey, coach akan tunjuk sekali lagi. So supaya adik-adik boleh nampak lebih jelas. Okey, berdiri tegak dan kita bengkokkan siku dan tolak ke dalam badan and hold. 5 4 3 2 1. Okey? Okey, baik. Sekarang atlet bersedia untuk melakukan aktiviti ini? Right. Ready? Berdiri tegak. Okey, bengkokkan siku. And tolak ke dalam. Hold. Okey, mesti ada rasa ya. Ada rasa renggangan di otot tricep. 5 4 3 2 1. Okey, kita akan lakukan sekali lagi pada posisi sisi supaya adik-adik di depan TV tu nampak lebih jelas ya pergerakan kita. Alright, berdiri tegak. Okey, bengkokkan siku dan tarik ke dalam. And hold. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, rehat. Okey, aktiviti renggangan ini boleh dilakukan kedua-dua belah tangan. Sama ada kanan kiri 2-3 ulangan. Okey. Jadi, ini merupakan aktiviti cooling down yang kedua dan terakhir untuk hari ini. Kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita nak tamatkan siaran kita hari ini, mari nak tanya coach lah. Coach, ada apa-apa tak mesej ataupun harapanlah kepada adik-adik di rumah ataupun atlet-atlet kita yang sedang berada di rumah ni? Okey, saya berharap adik-adik dapat mempelajari aktiviti kecergasan menerusi program cergas bersama dengan coach.
dan terus kekal bersenam walaupun dalam keadaan pandemik dan masih boleh bersenam di dalam bilik dengan menggunakan alat-alat yang simple sahaja. Betul tu, adik-adik semua jangan patah harapan, jangan patah semangat. Terus berusaha lagi sebab kita akan belajar macam-macam lagi dengan Coach Teh esok bersama dengan Hanis Miss Wan. Satu lagi episod, dua lagi episod bersama dengan Coach ni. Betul. Jadi jangan lupa esok dalam Cergas bersama Coach. Coach, seperti biasa, kata-kata terakhir. Hashtag kita jaga kita, stay at home, we love you. Bye semua. KPM.